like, comment, share, and Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Bisa berbagi kesempatan sama di kelas banget.
Ada. Kemudian saya pribadi juga ingin minta maaf kepada teman-teman jika selama ini punya khilaf yang sengaja maupun tidak sengaja. Siap, insya Allah. Bada salam. Jadi malam ini saya diberi kesempatan oleh ketua Paskas untuk menyampaikan pesan dan kesan saya untuk sahabat kecil saya, Mawada Alidrus. Jadi kalau mau dijabarkan ini sebetulnya terlalu panjang. Bagaimana saya memulai pesan saya dengan Mawada terlalu banyak. Kesan yang paling berkesan sekali ya menurut saya ya akhir-akhir ini, terakhir-terakhir ini baru mulai berasa babar. Kemarin-kemarin tidak terlalu berasa babar. Karena mungkin baru bisa jadi sebarang sekali DP babar. Pesannya langsung ke pesan. Pesannya untuk Mawadah, saya cuma bisa berpesan hari ini Mawadah dan Tahir sudah mengubah satu ikatan dari yang haram menjadi halal, ya menikah. Jadi kata pepatah yang ada pepatah yang bilang bahwa tidak ada pembenaran yang sejati selain tidak ada pembenaran cinta yang sejati selain pernikahan. Jadi memang harus menikah. Pesannya untuk Mawadah, semoga Mawadah bisa menjadi istri yang salehah, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, menjadi istri yang baik untuk suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Paskas yang saya hormati, teman-teman pengurus Paskas. Jadi terkait dengan persoalan besar ataupun pesan yang ditujukan kepada sahabat kita, saudara kita yang beberapa hari lagi akan menuju ke Morowali bersama suami. Jadi untuk pesan saya itu memang dalam keseharian sudah kenal dekat dengan saudara saya karena juga sebagai tetangga, termasuk tetangga saudara paling dekat itu adalah tetangga, termasuk saudara saya dari kecil memang pengalaman gurunya dari saya. Gue bahasa ngayuh. Itu luar biasa. Kalau Abu Somad menangis di hadapan Habib Rizik karena kecintaan terhadap zuriat Nabi,
maka saya juga patut berbangga karena pernah mengayuh tujuannya. Itu kebanggaan saya luar biasa. Oke, untuk pesan, karena kita tahu bersama doa-doa mereka ini luar biasa, paling cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pesan saya, setiap sholat titip paskas untuk lebih besar lagi. Kita bisa kuat terhadap ujian-ujian, bagaimana menghadapi tujuan untuk membesarkan jalan yang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga keluarga dari Abang Tahir dan saudara Mawada berkat keturunan soleh soleh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya tidak banyak. Yang pertama untuk Mawada, insya Allah walaupun sudah sama-sama di Marawi, bisa sama-sama langsung sambil cari natur. Dan kemudian untuk kawan-kawan juga yang selama ini sudah menjadi orang tua aku, tentunya juga bagian dari Pak Bomut. Harapan saya walaupun mungkin sudah kembali ke Marawi, insya Allah kita kasih koma untuk menjadi orang tua aku di Pak Bomut. Dan juga siapa tahu dari pertemuan malam ini pulang ke Marawi bisa tambahkan orang tua aku dari lewat dari Pak Ayah. Boleh.